Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Menjelang Malaysia Memilih bersama saya Nabila Khalida dan rakan penyampai Nina Rozman. Dan ini berita yang baru kami terima. Dewan Undangan Negeri Dun Pahang dibubarkan berkuat kuasa hari ini setelah mendapat perkenan Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah. Menurut Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, pembubaran DUN ini akan memberi laluan pilihan raya negeri diadakan serentak dengan pilihan raya umum ke-15. Jelas beliau, pemilihan tarikh ini bagi membolehkan pembentangan dan pembahasan mengenai bajet Pahang 2023 disempurnakan terlebih dahulu sekaligus mendapat kelulusan untuk dilaksanakan tahun depan demi kepentingan rakyat. Meskipun penggal ini masih berbaki beberapa bulan lagi, ketetapan untuk membubarkan Dewan Negeri Pahang ke-14 dan seterusnya menyertai pilihan raya umum ke-15 bersama-sama dengan Kerajaan Persekutuan diambil bersandarkan kepada beberapa keperluan. Pertama, untuk mengelakkan proses dan musim pilihan raya yang berulang-ulang dalam tempoh yang singkat. Ini kerana kurang setahun dari sekarang, penggal ini akan berakhir dan pilihan raya mesti diadakan. Tambahnya, Pahang memilih untuk membuat pilihan raya serentak di peringkat persekutuan atas tujuan penjimatan kos pengurusan dan pengendalian prosesnya. Ia bagi memastikan permulaan dan pengakhiran penggal di peringkat negeri dan persekutuan dapat diselarikan. Malah ia turut membolehkan kerajaan negeri dapat memberi fokus kepada pengurusan dan pentadbiran. Dewan Undangan Negeri Perlis menjadi negeri kedua selepas DUN Pahang dibubarkan hari ini. Menteri Besar Perlis, Datuk Seri Azlan Man memaklumkan DUN Perlis dibubarkan setelah mendapat perkenan Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalulai. Ia seterusnya akan memberi laluan pilihan raya negeri diadakan serentak dengan PRU15 tidak lama lagi. Laporan lanjut akan kami bawakan dalam Buletin Awani berikutnya dan astroawani.com. Wanita tidak mahu berada di sesuatu posisi hanya kerana mereka wanita, tetapi kerana nilai dan kualiti mereka. Namun begitu, perkara ini bukan semudah berkata-kata. Mari kita lihat, apabila kita bercakap soal memperkasakan wanita, kita bukannya ingin mengambil alih kedudukan lelaki serta tidak memaksa wanita untuk berkhidmat di ruang awam, apatah lagi dalam arena politik. Untuk bercerita lanjut berkenaan pelibatan wanita dalam politik menjelang Malaysia Memilih, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Umur Atiyah Ahmad Zakwan, iaitu pensyarah kanan Kolej Undang-Undang Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa UUM yang juga penulis buku Women in the House Leadership in the Malaysian Parliament. Thank you for being with us today. Thank you, Nabila dan Nina. Alright, Prof. Membuka bicara ini, jadi bagaimana kita ingin memahami secara umum terlebih dahulu berkenaan pelibatan wanita dalam politik? Kalau kita dapat lihat, ini kerana indeks jurang gender Malaysia, Malaysian Gender Gap Index, menunjukkan purata skor penguasaan politik mencatat skor terendah iaitu hanya dengan 10%. Okey, selamat pagi dan assalamualaikum. Terima kasih kerana menjemput saya untuk berbincang pada pagi ini dan saya nak mengucapkan tahniah kepada Astro Awani kerana menekankan aspek wanita dalam politik ni, sebab selalunya kalau aspek wanita dalam politik ni tidak dibincangkan dengan secara serius, ya, kerana peranan wanita dalam politik ni selalunya diletakkan di bawahlah pekerja parti dan sebagainya. Okey, go back to your question tadi, senario penglibatan wanita dalam politik di Malaysia ni, kalau kita lihat jurang gender yang seperti disebutkan tadi, sebenarnya bukan sahaja ia satu realiti di Malaysia tetapi juga realiti di peringkat global. Kalau kita lihat di peringkat global pun jurang gender dalam politiklah yang paling besar sekali, hanyalah berjaya didekatkan sebanyak 25% sahaja. Kalau jurang gender yang di domain lain macam education, kesihatan, ekonomi, jurang gender kalau education dan kesihatan hampir mencecah gender parity. Jadi di sini kita kena faham kenapa ataupun bagaimana penglibatan wanita dalam politik di Malaysia. Okey. Saya nak bawa satu-satu landscape, ya, penglibatan wanita dalam politik di Malaysia ni. Sebenarnya wanita ni aktif.
Tapi disebabkan kita melihat atas kepimpinan dalam politik tu kita nampak sikit. Tapi saya nak bawa dulu, sebenarnya penglibatan wanita dalam politik ni boleh dilihat dengan begitu aktif, vibrant, substantif di peringkat bawah ni, di peringkat kita kata grassroots. Kalau kita tengok dalam parti politik, contoh, kita tengok wanita lah yang menggerakkan parti-parti politik. Wanita lah yang pergi untuk meraih undi, mendekati pengundi, kerana pendekatan wanita tu lebih lebih friendly, dan cara wanita mendekati pun lebih lebih mesra lah, lebih friendly kepada masyarakat. Dan kita lihat kalau kita tengok gerak kerja parti, kempen, kalau tak ada wanita saya rasa memang matilah parti-parti politik ni, tak jalanlah. Tetapi masalahnya sekarang ni penglibatan politik wanita tidak diterjemahkan di peringkat kepimpinan. Kalau kita tengok penglibatan politik, kalau tengok sudut definisi dan konsep, dia ada banyak peringkat lah. Peringkat yang kita kata yang bawah tu adalah seperti itulah, kita volunteer, kita lobby, kita pergi bercakap dengan ahli-ahli politik. Tetapi peringkat yang yang akan membuat perubahan itu adalah peringkat kepimpinan, di mana wanita sangat kurang di dalam peringkat kepimpinan, baik di Dewan Rakyat, Dewan Negara maupun di peringkat Dewan Undangan Negeri. Jadi di situlah kita bermula dulu perbincangan kita, Nina dan Nabila. Baik, Profesor. Seperti yang Profesor sebutkan tadi, sebenarnya keterlibatan wanita dalam arena politik ini sebenarnya banyak, dan juga orang kata bukan tak cukup lah. Tapi apa punca sebenarnya wanita sukar bersaing dalam arena politik ini? Adakah kurangnya minat atau terdapat halangan lain yang melemahkan pelibatan wanita itu sendiri, seperti stigma-stigma yang mengurangkan dia punya semangat dekat situ? Okey. Terima kasih. Apa yang disebutkan tadi memang sebenarnya fakta. Kenapa wanita terhalang ataupun kurangnya wanita berkecimpung di dalam ataupun terlibat dalam kepimpinan lah, saya nak sebut kepimpinan. Kalau tengok kajian, saya baru jalankan kajian pada tahun ini, nationwide scale lah. Saya buat kajian untuk mengkaji apa sebenarnya punca ataupun cabaran wanita di dalam politik. Sebab kita tengok kenapa tak berganjak, kenapa statistik tu tak berganjak-ganjak daripada kita merdeka. Selepas merdeka dah 60 tahun pun sikit-sikit je number tu naik, kan, walhal kita mempunyai pool of talent yang sangat banyak sebenarnya. Kalau kita turun ke bawah tu, you be able to see amazing talented women, tapi tidak dinaikkan. Okey, apa sebab dia? Jadi bila saya mendapati daripada kajian yang telah saya jalankan, agak kecewa sebab dia punya challenges tu adalah sama dengan ketika dulu, iaitu yang paling pronounced sekali adalah peranan gender yang kita ada di dalam masyarakat kita dan keluarga kita, iaitu wanita adalah penjaga ataupun menjaga anak-anak, take care of the husband, household, dan itu sebenarnya ditranslatekan ke dalam operation parti tersebut, parti-parti politik. Maksudnya macam ni, maksudnya wanita masih lagi dibebani dengan peranan gender sebagai wanita, sebagai ibu dan sebagai isteri. Jadi ini sebenarnya mengekang wanita-wanita untuk terlibat dengan lebih aktif lagi di dalam aktiviti-aktiviti politik dan seterusnya meneruskan political ambition mereka, cita-cita mereka. Dan kalau kita tengok lagi wanita, terutamanya wanita muda yang baru berkahwin dan baru mendapat anak, anak-anak yang masih kecil, sangat terkesan niat ataupun cita-cita mereka untuk masuk dalam politik kepimpinan ni. Dan dalam dapatan kajian saya memang dalam interview yang saya jalankan, saya telah interview 19 ketua-ketua atau pemimpin wanita dalam parti-parti politik dari pelbagai parti politik, dan cabaran terbesar yang diberikan oleh mereka adalah peranan mereka sebagai isteri dan ibu. Dan ini merentas parti, merentas umur dan merentas etnik. Jadi very universal.
Jadi di sini kita dapat tengok oleh kerana stereotyping gender itu, wanita sebagai caretaker dalam family, dalam keluarga, maka di dalam untuk lebih maju ke hadapan agak terhad. Itu satu. Kemudian yang kedua, apabila gender stereotyping ini ataupun peranan gender ini diterjemahkan dalam parti, maka mereka tidak dibawa untuk menjadi pemimpin. Kerana persepsi wanita dalam parti politik ini lebih kepada wanita sebagai follower, wanita sebagai sebagai pekerja parti. Jadi benda itu sebenarnya telah, peranan itu telah reinforce lagi cabaran mereka di dalam parti politik. Dan pada masa yang sama, dominasi lelaki juga sangat sangat kuat ya di dalam memberi cabaran di dalam politik ini. Contoh, oleh kerana stereotyping wanita ini adalah caretaker, wanita ini adalah ibu, wanita ini adalah isteri. Jadi ini juga telah membentuk persepsi lelaki bahawa yes, you are follower, so ikutlah apa instruction, apa domination yang ada di dalam parti. Yang saya tertarik, yang saya dapat lihat, terdapat sentimen-sentimen wanita muda di dalam parti. Mereka mengatakan bahawa mereka ni dianggap sebagai ancaman kepada pimpinan parti yang didominasi oleh lelaki. Mereka melihat wanita-wanita yang bijak ini sebagai satu ancaman dan mencabar status quo mereka. Walhal kemungkinan bagi saya itu adalah benda yang baik kerana wanita-wanita muda yang berkaliber dan berkerayakan ini boleh menambah baik kepada kualiti parti tersebut. Okey, kemudian cabaran yang seterusnya yang saya dapat lihat adalah struktur parti. Struktur parti kita yang mempunyai sayap-sayap. Jadi ini boleh dibincangkan dengan lebih lanjut. Ada kebaikan dia dan ada keburukan dia. Tetapi yang dapat saya dapat daripada jabatan kajian tersebut, apabila transisi daripada parti sayap yang lebih muda kepada sayap wanita, terdapat vacuum di situ, vacuum kepimpinan. Jadi apabila dia yang muda ni sudah melebihi had umur masuk ke sayap wanita, maka dia tenggelam di dalam tersebut, di dalam parti wanita, sayap wanita tersebut. Dan kemungkinan besar tidak diangkatlah menjadi barisan pemimpin. Dia kena compete balik. Dan kemudian akan timbul lompong di dalam, orang kata apa, di dalam sayap yang lebih muda tadi. Kemungkinan parti tersebut tidak menyediakan dengan lebih awal pool of talent of leaders di dalam tersebutlah. Jadi ini adalah masalah yang sebenarnya agak runcing. Saya mendapati beberapa parti mengalami masalah yang begini. Kemudian masalah yang seterusnya saya boleh kaitkan dengan women agency itu sendiri. Ya? Maksudnya wanita itu sendiri. Kita tak boleh menyalahkan strukturalnya sahaja kan, ataupun culturenya sahaja. Tapi wanita itu sendiri pun saya mendapati kurang keyakinan diri. Women agency dia refer kepada keyakinan diri dia, macam mana kemampuan dia nak buat keputusan. Jadi di sini wanita sendiri pun kena memperbaiki diri mereka, iaitu dengan mempercayai kebolehan diri sendiri. Mempercayai values dan kekuatan yang ada pada diri sendiri kerana you are worth it. Kita pun berkelayakan juga. Kalau ada masa sikit lagi saya nak tambah, cabaran yang seterusnya juga adalah berkaitan dengan polisi lah. Memang dalam parti-parti politik yang saya kaji ini, hampir kesemuanya tidak mempunyai polisi yang menyokong kesaksamaan gender ataupun women friendly di dalam parti politik tersebutlah. Kecuali saya mendapati ada dua parti yang memperkenalkan kuota 30%, iaitu PKR dan DAP. Yang lain masih lagi tidak diangkat sebagai polisi di dalam parti. Baik, tadi Prof ada berkata mengenai culture dan budaya, bagaimana untuk kita fahami unsur budaya timur yang mungkin menjejaskan pelibatan wanita dalam politik. Tapi kita akan teruskan perbincangan ini selepas ini. Menjelang Malaysia memilih berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini.
bertemu kembali kita dalam Menjelang Malaysia Memilih dan kita masih lagi bersama Profesor Madya Dr. Umar Atiyah Ahmad Zakuan. Tadi Nina, doktor ataupun profesor sudah sentuh berkenaan wanita, stereotip wanita dalam kalangan masyarakat Malaysia ni, di mana mereka dianggap hanya perlu menguruskan rumah saja. Tapi untuk mengulas lanjut berkenaan ini, mungkin Profesor boleh ceritakan lebih tentang bagaimana kita nak memahami unsur budaya Timur yang mungkin menjejaskan pelibatan wanita dalam politik ini. Okey. Satu soalan dan pernyataan yang baik yang perlu kita bincangkan di sini, ya. Saya banyak-banyak nak dikatakan pendapat mengatakan budaya salah satu cabaran menghalang wanita di dalam bergiat lebih aktif di dalam politik. Sebenarnya itu adalah sangat benar, ya. Budaya bukan sahaja budaya kita di Timur, tapi di Barat pun sebenarnya budaya yang menghalang wanita untuk bergiat tegas di dalam politik ni, sebenarnya kita boleh katakan sebagai budaya patriarki lah. Budaya patriarki, iaitu budaya di mana lelaki mendominasi hierarki di dalam masyarakat lah. Termasuklah lelaki mendominasi lelaki itu sendirilah. Maksudnya lelaki yang tua lebih mendominasi lelaki yang lebih muda. So, di dalam budaya patriarki ini, dia bukan saja di Timur dan dia universal. Okey, jadi masalahnya yang kita ada di sekarang ni, kita menyalahgunakan ataupun menyalah tafsirkan budaya-budaya yang baik. Budaya-budaya yang di Timur ni, contohnya kita bersopan santun, kita menghormati kan wanita, di aspek dia untuk menghormati orang lain, sama juga lelaki pun kena juga aspek untuk menghormati orang lain. Jadi saya nak membawa pendengar ESO sekarang ni supaya kita tidak subscribe kepada budaya-budaya yang sebegini, yang kata wanita ni tidak boleh, tidak dibenarkan untuk terlibat dalam aktiviti public, salah dari sisi agama contoh. Budaya yang dikatakan ni selalunya dijalin dengan salah tafsir agama kita, ya. Jadi saya nak mengatakan bahawa dari segi agama pun sebenarnya tak salah untuk kita berkecimpung di dalam politik. Kita tengok dalam agama Islam sendiri pun, kita tengok di zaman Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat Nabi pun, wanita-wanita dibenarkan untuk bercakap di dalam syura, majlis syura, di dalam parlimen lah kita katakan. Ada yang satu sahabat, ketika Khalifah Umar, kalau tak silap saya tak ingat Khalifah Umar ke Osman ke, ketika itu ada seorang wanita bercakap di dalam kelompok sahabat-sahabat, dia tidak puas hati dengan nilai mahar yang dikenakan, yang diberikan. Jadi ini menunjukkan wanita diberi ruang untuk menyatakan interest mereka, menyatakan hasrat mereka. Sama juga kita tengok Saidatina Aisyah, you know, begitu aktif di dalam menyebarluaskan ilmu, menyebarluaskan pelbagai nilai-nilai yang baik di dalam agama Islam. Jadi ini bagi saya ruang publik yang wanita dibenarkan berkecimpung. Jadi di sini tidak ada alasan sebenarnya untuk kita kata budaya kita tidak membenarkan kita untuk berkecimpung dengan lebih aktif di dalam politik. Jadi saya harap lepas ni, ya, wanita-wanita yang beraspirasi untuk lebih aktif, teruskan. Kita jangan berpegang kepada salah tafsiran budaya yang ada. Baik, doktor, saya suka dengan apa doktor cakap sebenarnya tadi. Kita tidak patut subscribe kepada budaya sebegini. Jadi apabila kita bercakap mengenai kuota politik, sudah lama kita mendengar permintaan supaya kuota 30% diberi kepada wanita untuk bertanding pilihan raya. Jadi adakah kuota ini wajar dipenuhi atau perlu melihat indikator lain seperti termasuk merit dalam meletakkan calon wanita sebagai calon pilihan raya? Bagaimana, doktor? Kenapa tidak? Kan saya kalau selalu ditimbulkan isu kuota ni mesti ada negative connotation. Kalau kata kuota ni, kenapa nak kuota? Kenapa tidak? Kan, kenapa tidak? Cuba tengok kalau kita tengok praktis daripada negara-negara yang lain di dunia ni, hampir kesemuanya menggunakan kuota, walaupun di negara-negara yang lebih maju. Kerana penggunaan kuota ni sebenarnya very demokratik, tak salah pun. Kerana kuota ni dia adalah satu tindakan afirmatif
yang bertujuan untuk menangani lompong-lompong yang ada di dalam sistem kita. Menangani contohnya jumlah wanita yang sedikit ataupun jumlah minoriti yang tidak direpresentasikan di dalam kita punya parlimen contohnya. Jadi kuota ni bagi saya adalah satu yang perlu diperkenalkan di dalam negara kita. It is the time now. Kalau saya nak bawa sikit lah pemerhatian pendengar semua, kita pernah memperkenalkan pada tahun 2004 kita kata dasar 30% wanita dalam pembuat keputusan sektor awam. Okey. Ramai di antara kita berfikiran bahawa ini adalah dasar. Ini bukan dasar, ini adalah satu policy statement. Kerana kalau dia dasar, dia akan mempunyai visi, misi, objektif dan pelan strategik. Tetapi yang dikatakan dasar 30% yang diperkenalkan pada tahun 2004 itu hanyalah satu paragraf sahaja yang dikeluarkan oleh kementerian ketika itu. Sebab itulah kita tengok kita punya gerakan-gerakan untuk menaikkan jumlah wanita dalam kepimpinan tu masih lagi gagal. Contoh yang kita tengok adalah beberapa segmen ataupun agensi yang melakukan usaha-usaha mereka. Contoh kita dapat tengok di Terengganu ada dia buat reserve seat tapi sikit je lah seorang je wanita yang dimasukkan. Kita tengok Kelantan pun ada buat penghulu wanita. Semua 45 mungkin dia tubuhkan, dia appoint penghulu wanita. Di Sabah pun kita tengok ada gerakan yang sama menambahkan reserve seat untuk wanita kalau tak silap saya lah lepas Terengganu tersebut. Dan kita tengok Pulau Pinang pun membuat inisiatif yang sama memperkenalkan TOWAS iaitu untuk reserve seat kepada women sekiranya tidak cukup 30% wanita di dalam DUN. Kita tengok gerakan-gerakan ni isolated kan, orang ni buat sikit, ini buat sikit. Tapi kalau kita impose 30% itu, saya memang yakin kita gerakan-gerakan ini akan berjaya untuk kita capai kuota 30% tersebut. Dan kuota 30% itu bukannya ultimatum, minimum 30%. Jadi saya nak minta sikit, saya nak cerita sikit kenapa 30% ni ya, kalau kita ada masa. Selalu kan kalau saya bercakap dengan orang, selalu ada teman-teman ke dia buat lawak lah. 30% ni my best 30% kan, macam itulah. Sebenarnya 30% ni adalah very significant kerana dia adalah satu nombor yang boleh menganjak perubahan. Dia sebenarnya konsep ni, 30% ni datang daripada konsep critical mass. Critical mass ni sebenarnya datang daripada satu konsep daripada kejuruteraan nuklear. Saya nak kena cakap juga ni supaya orang faham. Jadi orang tak payah buat lawak-lawak lagi kalau sebut 30%. Kalau tengok tenaga nuklear, nuclear reactor tu, dia memerlukan certain amount of material untuk menjalankan dia punya reactor tu. Dia perlukan certain amount. That certain amount itu dipanggil critical mass. Okay. So, konsep critical mass tu kemudian diambil oleh social scientist dan dia cuba adopt kan, conceptualize di dalam kajian mereka. Okay, iaitu saya nak sebutkan nama dia Cantor, Cantor, kajian dia pada tahun 1977. So apabila Cantor dia buat penyelidikan, dia mendapati apabila wanita ataupun sekumpulan kumpulan ini berada di dalam critical mass, dia boleh membuat perubahan budaya, perubahan behavior di dalam organisasi tersebut. Tapi ketika itu number yang pengkaji ni, Cantor ni, dia beri antara 15% hingga 40%. Dan kenapa 30%? Apabila political scientist nama dia Dahlerup ni, dialah yang memperkenalkan 30% sebagai satu number untuk membuat anjakan di dalam politik ini supaya politik menjadi mesra wanita ataupun lebih banyak polisi diperkenalkan yang bersifat mesra wanita lah. Jadi 30% ni bukan suka-suka eh. Saya harap pendengar yang dengar pada hari ini dia faham. Number itu adalah number yang minima yang cukup untuk dipercayai, cukup untuk membuat anjakan kepada perubahan-perubahan yang lebih baik lah yang mesra wanita.
Baik, Profesor. Berbakikan satu minit ni, kita nak tahu jugalah apakah harapan doktor sendiri kepada parti-parti politik dalam mencalonkan lebih ramai wanita menjelang PRU ke-15 ni? Okey, satu minit je. Okey, jadi saya ni salah satu kita kata kru pantau PRU 15. Jadi this is the first ever yang dibuat dalam sejarah Malaysia. Jadi watch out lah kami punya kumpulan ni pantau PRU 15. Jadi kita baru ditubuhkan diketuai oleh NCWO dan bersama dengan NGO-NGO yang lain, kita nak menggesa parti-parti politik supaya mencalonkan sekurang-kurangnya 30% wanita. Percayalah, when you dominate women, the likelihood of women to win is very high. Sebab kita punya track record dah tunjuk dah. Memang wanita, pilih calon wanita yang berkaliber of course, letakkan di tempat-tempat yang winnable dan you will see mereka akan membuat perubahan yang sangat bagus. Track record kita dah tengok dah, kalau calon wanita bertanding di situ, kalau next election dia tercalon lagi, dia memang akan menang lagi. Memang kita terbukti dah. Jadi kami nak tengok dah kali ini konkret, tolong letakkan calon-calon wanita di mewakili parti anda ataupun coalition anda minimum 30%. Kita ini tsunami lah, tsunami. Proses pendemokrasian. Hari itu kita tengok Undi 18. Okey, kita dah tengok political financing. Hari ini kita nak tengok pula penambahan calon wanita di dalam PRU 15 ni. Itu harapan kami lah. Baik, seperti yang doktor kata, watch out. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Umu Atia Ahmad Zakuan, merupakan pensyarah kanan Kolej Undang-Undang Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa UUM yang juga merupakan penulis buku Women in the House Leadership in the Malaysian Parliament. Terima kasih kerana berkongsikan bahawa wanita ini bukan sahaja peranan kepada kerja-kerja domestik, iaitu memasak, membersih rumah, menjaga anak, tapi mereka juga mampu untuk terlibat untuk mendapat akses dapat tarafan yang sama seperti kenaikan pangkat dan juga mengetuai organisasi. Dan kali ini kita akan beri tumpuan bagaimana untuk kita memperkasakan wanita dalam politik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sekian saja menjelang Malaysia memilih pada kali ini. Salam hormat.